Penampilan grup musik Young Guns dan Young Girls berhasil menggoyang panggung malam puncak ulang tahun SCTV ke-26. Totalitas Aliando, Kiki CGR, dan Bastian Steel yang tergabung dalam grup Young Guns dipadu suguhan atraktifnya Young Girls yang beranggotakan Prilly Latuconsina, Cheryl Seinavia, dan Faiha berhasil memukau penonton SCTV. Kedua grup musik yang dibentuk khusus untuk memeriahkan perayaan ulang tahun SCTV ke-26 ini tampak tampil kompak dan sangat total di panggung. Simak pula kehebatan Aliando menggebuk drum versus Alsa, drummer dari Young Girls. Tadi seru banget, kita itu udah latihan lama banget ya, Reha? Iya. Habis itu, Reha tadi gila pakai heels, ya kan? I almost fell like 4 times. Hampir jatuh 4 kali katanya. Dan aku juga pun gaunnya diinjek. Lebih dari 4 kali. I'm sorry. Makasih, Rey. Maaf ya. Kayak tiba-tiba gue udah gak bisa jalan gitu. Apaan nih? Diinjek. Ya udah, coba kalem. Maaf ya. Ya udah. Tadi seru banget kita latihannya udah dari lebih dari sebulan. Iya kan? GR-nya juga 3 kali. GR-nya 3 kali. 3 kali GR. Terus tadi juga sebelum kita manggung kita sempat GR juga kan? Oh ya, ini perlu persiapan yang matang banget sih. Bener, kita latihan studio terus. Iya. Supaya matang grip-gripnya semua. Iya, terus juga kayak lu kan gitu-gitunya juga perlu eksekusinya beberapa kali kan? Iya. Seneng banget yang masih dikasih kepercayaan untuk SCTV. Dikasih challenge-challenge lagi dari SCTV untuk bisa memeriahkan ulang tahun yang ke-26. Semoga next bisa diundang lagi. Ditunggu lagi challenge-nya, tantangan apa lagi akan dikasih kali. Semoga bisa dibawakan dengan baik. Di balik totalitas dan kekompakan mereka di atas panggung, rupanya terbungkus geliat persaingan sengit di antara mereka saat berada di balik panggung. Masing-masing mengklaim sebagai grup yang paling baik, hingga menunjukkan kebolehan dengan beradu kemampuan vokal dan kekompakan. Puncaknya, Young Guns ditertawai Young Girls karena kurang kompak. Ya kita lah. Young Guns lah. Young Girls lah. Kan bisa dimulai tadi gimana? Young Girls. Ya ini cuma lagi kalah jumlah aja. Colak-colek sambalado, sambalado, dicolek sedikit, cuma sedikit, tetapi mendidih, ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati, sakit hati. Aku cuma punya hati, tapi kata dan... Ya, udah. Kami berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, peduli. Gimana arah cinta seperti cinta? Puncaknya, Young Guns mengakui keunggulan Young Girls dalam hal kekompakan. Hebatnya, Young Guns tidak ragu-ragu apalagi malu untuk memberi selamat secara gentle kepada Young Girls yang memang terlihat mempesona. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Oke, lebaran ya kita ya. Kita lebaran.
bukannya Young Girls lebih sukses lagi? Gue setuju, gue dukung banget band kalian ini. Oh iya. Panjang ya. Ya makasih. Amin, amin. Kekompakan mereka di panggung ulang tahun SCTV ke-26 melahirkan harapan dari anggota Young Guns, khususnya Bastian Steel, agar dua grup yang dibentuk khusus untuk tampil di panggung ulang tahun SCTV ke-26 ini bisa dilanjutkan dan berkolaborasi secara permanen. Tapi mungkinkah harapan Bastian tersebut akan terrealisasi? Ini beneran, ini curahan hati banget. Gue seneng banget kita bisa duet-duet Young Guns, Young Guns gitu. Jadi gue pengennya kita punya tour gitu, Young Guns, Young Guns. Kita dari Young Girls dan dia dari Young Guns mengucapkan selamat ulang tahun untuk SCTV yang ke-26. Semoga sukses selalu. Ya, tetap menjadi TV nomor 1 dan dicintai pemirsa. Ujungnya, ujungnya, ujungnya sakit hati. Dari penampilan memukau Young Guns dan Young Girls di ulang tahun SCTV ke-26, simak kabar terbaru dari Talita Latif dan pemain film Warkop DKI Reborn saat ziarah ke makam almarhum Dono dan Kasino. Jangan kemana-mana, nantikan Hot Shot usai jeda pariwara berikut ini.